Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jadi masa peperangan Uhud, dia datang dengan bapaknya untuk menyertai peperangan itu. Nabi tak benarkan dia kerana dia masih muda sangat. Bapak dia sertai. Orang mukminun dan mukminat, sebahagian mereka penolong sebahagian yang lain, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar.